بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده نحمده سبحانه وتعالى حمدا يفوق حمد الحامدين حمدا يرضى به عنا ويتقبل به منا ويكون لنا دخرا ونجاة يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُلُ عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم amma ba'du yang sama-sama kita hormati segenap para habaib Habib Mustafa Al Jufri, Habib Muhammad Ayib Al Attas juga semua para habib, Habib Ahmad Al Haddad, Habib Abdul Qadir, juga segenap para habaib yang sama-sama kita banggakan juga segenap para kiai, para a'immatul khususiyah, Kiai Nur, Kiai Wahdi, Kiai Karim semua. ...para a'imatul khususia yang sangat kita tunggu-tunggu doa dan bimbingan mereka semua. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keberkahannya. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, selalu bersama-sama kita doakan. Semoga jerih payahnya, usahanya, harta bendanya, keluarganya dan keluarga kita semua diberkahi oleh Allah. Terutama sahibul hajah, sahibul bait, bapak haji... Hari Hafizahullah sekeluarga besar beliau mudah-mudahan senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jajaran aparan-aparat aparat pemerintahan yang turut hadir yang selalu kita berterima kasih atas dukungan partisipasinya, semoga selalu Allah limpahkan taufik kekuatan untuk selalu Allah mudahkan di dalam menunaikan amanat-amanat di atas pundak mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita banggakan para pemuda, para pembunyi ikhwan akhwat daripada Uhsafi Kopler Community. Semoga kita semua dijadikan para pemuda dan para pemudi yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para, ha para hadirin para hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah al khidmah yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan karunia-karunianya yang begitu besar Nikmat-nikmatnya yang begitu agung Utamanya kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga para malaikat-malaikat ketika menyampaikan melaporkan kumpulan kebersamaan manusia di dalam berzikir kepada Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat hamba-hamba Allah yang saleh seperti Syekh Abdul Qadir Al Jailani pada akhirnya di dalam hadis yang panjang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat Wahai malaikat-malaikatku saksikan Aku ampuni dosa-dosa mereka Aku angkat derajat mereka Dan aku kabulkan daripada doa-doa mereka semua Amin, amin, ya rabbal alamin Para malaikat mengatakan Ya Allah ada di antara mereka Orang-orang yang tujuannya bukan untuk berzikir Hanya mereka punya hajat Dengan orang yang hadir di dalam majlis zikir itu Maka Allah mengatakan, "Pokoknya, wahai malaikat, humul kaum, la yashqabihim jali suhum, saksikan, wahai malaikat-malaikatku, mereka adalah suatu kelompok manusia yang tidak akan pernah celaka, siapapun yang duduk bersama mereka, apapun tujuannya, yang penting mau duduk kumpul bersama mereka, majlis dikir, maka tidak akan pernah sengsara selama-lamanya." Oleh karena itu majlis ini Diri kita di saat ini sedang menghibur diri kita Sedang membahagiakan hati kita Dengan membaca, mendengarkan managib. Tadi mahalul qiyam Masya Allah Ini hiburan Inilah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nazalat alaihimur rahmah kumpulan itu Allah turunkan rahmat ketenangan hati Biarkan hiruk pikuk dunia politik apa yang terjadi Kita tidak usah ikut-ikut Di hari ini, di malam hari ini, di majelis ini Kita menghibur hati kita nyaman Tentram Ya Nura Aini Wahai engkau ya Rasulullah Pelita cahaya mataku Ini menghibur hati kita sudah yang lain urusan dunia dan lain hiruk pikuknya sudah tidak usah kita perdulikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di suatu hari aminan fi sirbihi, keadaannya aman, buka pintu aman, tidak ada perang dan lain sebagainya. Mu'afan fi jasadhi sehat badannya. Lihat, kopi legi iso ngrasakno, gule iso ngrasakno alhamdulillah. Delok bujun, dulu anak sekolah Alhamdulillah Magicom dibuka aman, lauk aman Rekening Alhamdulillah aman Wis Faka nama hizat lahu dunya firiha Maka seakan-akan Allah berikan semua kekayaan dunia Kepada orang tersebut Sudah jangan pedulikan yang lain oleh karena itulah ma'asyir al -hadiri dia. untuk masalah rekening aman kan masing-masing. Yang penting kona'ah saja aman melalui majelis zikir inilah keutamaannya yang begitu besar di antaranya menimbulkan qanaah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, secara umum keutamaan kebersamaan di dalam majelis zikir seperti itu. Tidak akan pernah celaka orang-orang yang duduk bersama mereka, akan tetapi ingat perolehan cahaya, madat, keterbukaan setiap dari kita berbeda-beda. Oleh karena itulah, oleh karena itulah. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an alladhi la halahul falah. Di antara murid pecinta Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, "Wa alam ketahuilah Ya akhi wahai saudaraku anna a'wana syai'in lil wusul yang paling bermanfaat untuk menghilangkan hijab-hijab hati seseorang Menghantarkan kepada kesempurnaan, kekuatan, keimanan kepada Allah Adalah kathratu Dengan banyak berzikir kepada Allah Tetapi ingat Bi isarati sadikin Tetapi dengan petunjuk tata cara bimbingan guru mursyid Guru mursyid Bukan sebanyak Tapi ada aturannya ada bimbingannya. Oleh karena itulah disebutkan pula oleh beliau karena sesungguhnya kedudukan guru tersebut kasulam seperti tangga litaraqi ilal adabim alhaq. Tangga engkau bisa beradab dengan gurumu maka sama saja engkau bisa beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu asy Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman al-Ishaki. Karena perolehan yang diperoleh dalam majelis zikir satu dengan yang lain. Kekuatan keutamaannya. Karena disebutkan hati itu kalau sudah kotor. Kal hijarah. Fahiyakal au koswa. Hati itu kalau sudah kotor seperti batu bahkan lebih keras dari batu. Makanya para ulama, para guru mursyid tarekat mengajarkan di antara adab di dalam berzikir itu bukan langsung-langsungan zikir membaca la ilaha illallah, tapi dengan kesungguhan didahului dengan sebelumnya pembukaan tadi Al-Fatihah. Kirim uluk salam kepada guru-guru kepada Rasulullah. Ngetuk kunci pintunya Rasulullah pintunya guru-guru di tangan ini. Kenapa? Karena kata beliau, guru itu warisan, pewaris daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sendiri, para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran mengatakan, kul huwallahu ahad. Katakan, kamu yang mengatakan wahai Muhammad. Allah tidak mengatakan huwallahu ahad langsung. Tidak. Kondisi lewat kamu ya Muhammad. Ono anu berangkat Dewi nang Allah Taala itu ya apa sih? Ada aturan nih. katakan wahai kamu katakan, wallahu ahal. Begitu pula para guru pewaris Anak warithu Rasulillahi Sallallahu Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Oleh karena itu Di dalam zikir ini dibimbing Kekuatan majelis zikir ini Pengaruhnya yang begitu besar ketika mengikuti tuntunan guru. Oleh karena itu beliau sering mengulang-ulang yang estu, yang sungguh-sungguh hadir dari pertama. Resapi setiap makna-makna zikir, sebelum la ilaha illallah istighfar dulu. Ya latif ya. Rasakan, itu ilmu ini ilmu rasa. Ya latif ya. Wahai Zat yang Maha Lemah Lembut. Zat Latif itu kalau engkau berpaling dipanggil-panggil oleh Allah taala. Kalau engkau taat ditambah Kalau engkau menjauh disuruh mendekat Rasakan yang demikian itu rasakan Lo lain perolehannya itu lain Ya Kemudian ya arhamarrahimin. rahimin Wahidat yang maha pengasih lagi maha penyayang Dari semua yang sayang-sayang yang paling sayang Allah subhanahu wa ta'ala Baru kemudian dibimbing terus La ilaha illallah Dikatakan diantara adabnya adalah nunduk kemudian mengeluarkan la ilaha sudah tidak ada di alam semesta illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika illallah kata beliau hadratus Ahmad Asrori yang keras kenapa karena ibarat seseorang itu menghancurkan batu yang keras bagaimana orang menghancurkan batu yang keras pelan-pelan atau dikeraskan tentu dikeraskan yang semangat illallah jadi ibarat menghancurkan kotoran-kotoran hati kita dan kemudian yang tidak kalah penting di antara adab agar memperoleh maksimal di dalam zikir, berangkat zikir matur kepada Allah itu menghadirkan rohaniah guru. Betul itu. Menghadirkan rohaniah bayang Syekh Ahmad Asrari. Kenapa kata beliau sendiri Syekh Ahmad Asrari. Guru itu orang siapa di antara kita yang pernah mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mendapati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada banyak yang mendapati Asyik Ahmad Aslari ketika orang itu kuat ya dikatakan wajah guru itu menyerupai wajah Rasulullah kenapa karena guru itu kemasukan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya Yaiwah di mana pernah suatu saat tiga hari ngomong sama Yaiwah. saya sudah tiga hari tidak makan bayangkan baru itu mana Yaiwah dijawab itu kemasukan akhlaknya Rasulullah. Ya itu kita lihat. Seneng orang, ayo ayo mangan, mangan, mangan. Beliau sendiri kalau makan sedikit. Loh, itu kata kita kita bisa melihat gambaran Rasulullah akhlaknya, warisannya di dalam diri para guru. Guru katin dulu awal idw apa wetang sang ini imbu balak balik katin itu sopo katin dulu sopo awak sang ini mau suguhan tepak mana wes katin katin dulu sopo Ini ndak tidak guru. Loh, guru itu kemasukan akhlaknya Rasulullah. Betul. betul. Semakin kuat maka akan nampak. Kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al Ishaqi. Ketika zikir itu begitu kuat pengaruhnya begitu besar menghilangkan hijab-hijabnya hati. asy Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu taala. Pernah suatu waktu didatangi seorang wanita paling ayu, Duduk sak Mojokerto lho. Sak negoro, sak Irak, paling ayu. Tapi bojone wong. Gae hijab. Gae penutup wajah iku Kemudian matur wahai Syekh Abdul Qadir, nggih, nopo? Sang bojo iku kurang ajar. Apa opo bojomu? Kawin mana? Lho opo, ora? Diwara kawin mana? Asy Abdul Qadir Al ku langsung nangis. Kata perempuan tadi, suami saya itu kurang ajar. Andai kata saya tidak takut fitnah wahai Syekh Abdul Qadir, nih saya akan saya buka penutup wajah ini supaya kamu tahu betapa cantiknya saya ini. Tak pantas orang cantik seperti saya kok diduakan. Tak pantas. Yo po awak di ngono noy. Apa nak nomer itu tambah. Yo po. Tapi Syekh Abdul Qadir langsung nangis. loh kok bisa nangis? Kata beliau, Andai kata manusia itu hatinya tidak ada hijab, keindahan-keindahan Allah Taala tidak akan diduakan Allah Taala, tidak mau diduakan. Kalau hati itu sudah bersih, ketarik lihat orang cantik, lihat orang ganteng, bangunan gunung, hawa indah singgawe ya opo, indahnya ya opo. Ketika hati itu dibuka tidak ada hijab, tidak mau menduakan Allah Taala. loh Ah Al-Adawiyah Hatinya itu begitu ketarik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ibadah terus sampai ketiduran rumahnya kemalingan Maling masuk mau keluar tidak ada pintu masuknya Terdengar suara kalau yang mencintai itu tidur Maka yang dicintai tidak pernah tidur Balik no Dijogo pak Wedok lo badan Hati kalau sudah kadung tertarik keindahan ke, tidak mau mendoakan Allah Taala. Lai tidak ana opo opo turu, tidak sembahyang. Karena gara masalah dunia sedikit Allah ditinggal. Gino coba. Ini pentingnya. Kalau sudah hati itu ketarik penuh, itu sampai lupa. Makanya saya singkat singkat ya, ceritanya ini banyak. Di antaranya di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba lau la Barra Ibnu Malik. Rasulullah mengatakan, "Ada di antara umatku itu orang miskin melarat. Kalau minta minta anaknya orang atau minta, mesti ditolak dari pintu-pintu. Melarat, tapi kalau sekali bersumpah kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah." Di antaranya adalah Barak bin Malik, sahabat. Kalau duduk di belakang, maaf maaf, postur tubuhnya maaf, tidak tampan, tidak telungko dimburi. Jadi permasalahannya itu bukan bangga banggaan, gede gedean, longgo ngarep tidak. Hubungan dengan Allah loh. buring, buri, genano sandal, kuat hubunganmu dengan Allah, dengan Rasulnya lebih mulia dari mana. Al Imam Malik bin Dinar rombongan di zamannya Paceklik. tidak turun hujannya sampai berapa hari ulamanya anu nangis jenenge surban itu sampai kelar kelir tidak mau hujan kok bengi memperhatikan ada budak hitam kata ya Allah orang-orang minta hujan turunkan ya Allah sekarang 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 langsung terus diikuti sopo wong iki sopo. sopo masuk 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 lorong 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 karena gelap ditandai rumahnya di pagi hari dicari-cari, ternyata itu rumahnya orang mandor banyak punya budak dijual belikan. Datang kata Malik bin Dinar, "Saya mau beli budak." "Yang mana? Ini ini kuat-kuat semua." "Ndak. Ndak ada lagi, pasti ada." "Ndak ada lagi, pasti ada. Ada di colowoan, cacat." "Coba lihat." Di -on -on. Ya ini yang saya mau cari." "Lu iki ndak iso apa-apa, ndak pokoknya aku saya mau ini." Akhirnya ngaku kata dibawa dimerdekakan dibeli oleh Malik bin Dinar. Kenapa kamu beli saya? Saya gak iso opo apa-apa. -opo, ndak. Kenapa? Iya tadi malam demikian. Langsung teriak, "Ya Allah, antara saya denganmu sudah banyak orang tahu saya ndak mau, ya Allah." Langsung dicabut nyawanya. Maksud saya itu seperti itulah hubungan seseorang dengan Allah walaupun di belakang hubungan ini yang kuat dengan Allah. Ndak perlu duduk di depan, justru mungkin dan jangan pernah kita merendahkan makhluk Allah siapapun. Walaupun sing markir, walaupun sing noto sandal. Lah begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan juga bulan Maulid. Saya singkat-singkat saja. Ada poin penting yang disampaikan Aceh Ahmad Asrori penting sekali. Kata beliau, wis, konik wis tidak usah apa-apa mau solawat usah. Pikirono Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iku pikirono, pikirono. Yo opo kasih sayang beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kamu saya doakan ya Allah mengampuni dosamu yang terdahulu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, semuanya diampuni. Iku Sayyidah Aisyah mencolot mencolot kegirangan. Lo kamu gembira wahai Aisyah, iya. Siapa yang tidak gembira ya Rasulullah? Didoakan demikian kata nabi itu doa umat saya doa saya untuk umat saya setiap malam saya doakan untuk umat saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan ada hajat beliau sampai perempuan yahudi tua rentah buta setiap hari datang Rasulullah menyuapi Si sayangnya itu loh kepada umat itu pikirono sampai mau meninggal umati umati terus di akhirat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya akan selalu memberi syafaat esok untuk umat saya di hari kiamat sampai malaikat itu protes wahai Muhammad setiap kali kamu kami akan menyiksa umatmu kamu datang menolong kamu datang menolong kamu lihat terus kapan sampai malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala protes kepada Nabi Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan memberikan sampai engkau ridho. Kata Nabi, saya tidak ridho ya Allah kalau ada satu dari umat saya di dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pikirono. Makanya dikatakan Al Imam Abil Hasan Asyadiri As mimpi Rasulullah bertanya ya Rasulullah kata anda kalau satu sholawat Allah membalas sepuluh rahmat iya itu bagi yang husyuk apa ndak itu bagi orang yang tidak khusyuk Kalau orang khusyuk diiringi rindu, kasih sayang, kangen, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang menghilangkan hijab seseorang dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya pernah kota Mekah, Fatuh Mekah. Idaja Anasulullahi wal Fatwa. Nasihat fi dinillahi itu orang-orang kafir kafir Abu Lahab Abu Abu pokoknya banyaklah Abu Abu yang lain itu banyak masuk Islam bukan Abu Lahab bukan pokoknya orang-orang kafir yang sangat memusuhi itu banyak masuk Islam setelah perang Fathu terjadi perang Hunain dan perang Taif dalam perang Hunain Nabi Muhammad SAW menang mutlak dapat harta begitu banyak uang kalau dikalkulasikan mungkin triliunan miliaran miliaran belum lagi onta begitu banyak ribuan, kambing puluhan ribu. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat Makkah muhajirin yang baru yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Itu ada yang dikasih uang puluhan juta, ratusan juta. Belum lagi ontanya, belum lagi kambingnya. Di sisi lain, sahabat Madinah kaum Ansor perang bersama Nabi loh, tidak dapat apa-apa akhirnya para sahabat kaum Ansor yang muda-muda ngomong tapi dari mulut ke mulut ya allah rasulullah shallallahu alaihi salam lo kami lo yang perang bersama beliau ndak oleh apa-apa kok iso gitu lo pedang ini belum kering dari darahnya musuh kok iso ndak di apa-apa gitu langsung dikumpul rasulullah dengar akhirnya dengar kumpulkan sahabat-sahabat Ansor saja yang lain ndak usah Kemudian beliau berkhutbah di akhirnya mengatakan, wahai sahabat sahabatku kaum Ansor, lo kamu tidak senang tak? Orang-orang Mekah itu yang baru masuk Islam, pulang membawa onta, kambing, uang. Kalian pulang ke Madinah bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad SAW. Alaihi tidak senang tak? Jarno wang, -wang itu, gawa untung, gawa gawa kon gawa Gawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Berharga Tidak ada duanya Inilah yang membuat hati orang-orang soleh Begitu cinta kepada Rasulullah Sehingga tidak ada hijab Sebagai penutup lagi Ketika Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaki Beliau berangkat haji Dulu rumahnya jelek Syekh Ahmad Asrali sendiri yang cerita Rumahnya jelek Yai Usman berangkat haji Rumahnya dirobohkan sama santri-santrinya yang kaya Dibangunkan rumah bagus Beliau pulang lihat rumahnya kok bagus, nangis. Kenapa bu ya, Romo? Kenapa? Oh, rumahnya bagus kok. Yang dulu reot jelek, sekarang hancur diperbaiki bagus. Ya kok nangis? Anuri, anuri. Oh masing biannya ku ndak atik keramik. Iku mari wudhu gampang banyu iku ngeresep langsung nang masjid enak gampang garingi. Ndak bu ya pasti ono opo ndak. Anuri. Oh masing biannya ku lu enak ndak. ndak. Orang-orang kalau punya rahasia itu tidak senang cowar-cowar, tidak senang rame-rame. Dirasa no dewi hubungan dengan Allah dengan Rasul. Tidak 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 mau orang tahu terus kayak viral-viral. enggak. Biasanya kayak viral-viral ni kau gendeng-gendeng biasanya. Ngaku iki sampel. Terakhir-terakhir mesti KPK. Terakhir-terakhir mesti kasus. Nek nah, uang iku wali temenan. Tidak senang coar coer. Justru senang ada gak ada no sandal. Enggak apa enggak. Dan kisah itu seperti di Indonesia banyak. Bah kota oh, Yo apa seneng ngono-ngono dia. Umbar-umbar iku ndak seneng. Singkat cerita ndak didesek terus iya ri. Di oma oh, sing biyen berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Lah kok di lah kok dihancurno yo apa? Coba lihat. A -a -a, apa bahayanya? Rumah jelek tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Ilmunya, akhlaknya Rumah mentereng, tidak ada Rasulullah apa enaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini untuk kita pikirkan, untuk kita pikirkan. Kita mau hadir maulid sudah jangan lihat siapa-siapa, lihat Allah, lihat Rasulullah. Agar tambah dekat, tambah dekat. Ndak laki, ndak perempuan, ini yang mendekatkan kita. Kalau sudah dekat, ndak peduli sudah rasa dewi, nikmat, ndak ada duanya, ndak ada duanya. Dekat dengan Allah, dekat dengan mudah-mudahan, mudah-mudahan dengan berkat para guru. Berkat para a'immatul khususiyah mudah-mudahan berkat Yai Usman, berkat Yai Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al Ishaqi. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hambanya yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibersihkan, dihilangkan berbagai macam hijab kotoran hati kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini di malam hari ini dalam keadaan berdikir mencintaimu mencintai rasulmu Syekh Abdul Qadir Khadir Al Jailani mudah-mudahan kumpulkan kami semua juga istri anak-anak kami semua masyarakat kami semua besok bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para guru di dalam surgamu amin amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu taala ala, ala sayidina maulana Muhammad an nabiyil ummi wa ali wasallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat yang kami muliakan sebelum kita ikuti doa bihakil Fatihah yang akan ditertibkan oleh yang mulia Habib Asim Alkaf ada permohonan doa untuk kesembuhan yang pertama untuk Kyai Ahmad Khilmi Ahmad Basaiban. yang kedua Kyai Ahmad Qasim bin Zahid yang ketiga Kiai Abdullah Huda mohon ditetapkan oleh yang mulia Al Habib Mustafa Al Jufri. Mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niat kesembuhan K.J. Helmi Ahmad Basyeban, Kiamat Qasim bin Syahid, Imam Khusus Sinyumbang, Kyai Abdullah Huda, Imam khusus Lamongan Besur. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Al-Fatihah binati Syifa li Kiai Helmi Ahmad Basyiban, Kiai Ahmad Qasim bin Sahid, Kiai Abdullah Huda. Ana Allah yatakarama al li misha wal afia wa umur fi wa syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. أَلَا دين يحكم صلى جامع شَامِعَ الاخره الْآخِرَةِ بجاه النبي وال <سؤال> النبي واصحاب النبي وبركه الْجِيلَانِ وَالْإِسَاكِ وسادتنا البعلوي والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولوم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا الله يا الله بهك الفاتحه وسر الفاتحه ونور الفاتحه وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركات الجلان والإشهاك الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم افتح لنا وأهلنا وطلابنا وجامعاتنا ومن حولنا أبواب الحيث واهدنا سبول الحير واجعلنا من أهل الصلاح والحير واحلدنا مع خلطاء أهل الشكر والحير وأملنا معاملتك لأهل التواكل والشبر والرضا والخير واغسرنا غدا مع جمرة أهل الشذك والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل سر والبؤس والضير اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وآنهم على الخير ويسر لهم للخير وخدام لهم بالخير وفقنا للخير وآئن على الخير ويسر لنا للخير واحتم لنا منك يا الله يا الله يا الله بلطف والاف والافيه والخير انك على كل شيء قدير وباجابه الدعوات الصالحات الجدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم walhamdulillahi alamin al-fatihah para jamaah diumumkan yang pertama beberan untuk dari pengurus wilayah tadi terkumpul dua juta dua ratus ribu rupiah. Jazakumullah jaza. Berikutnya para jamaah di. Kain, katin, dulu sobo ni, guru. Lo guru itu kemasukan akhlaknya Rasulullah. Betul. Semakin kuat maka akan nampak. Kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman al-Ishaqi ketika zikir itu begitu kuat pengaruhnya begitu besar menghilangkan hijab-hijabnya hati. Asy'ikh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu taala pernah suatu waktu didatangi seorang wanita paling ayu. Duduk saat Mojokerto loh, saat Negoro, saat Irak paling ayu. Tapi bocune wong, Gaya hijab, nggak penutup wajah loh. Kemudian matur wahai Syekh Abdul Qadir, nggih, nopo? Sang bojo iki kurang ajar. Apa apa cuma? Kawin mana? Lho apa Diwara kawin mana? Syekh Abdul Qadir Al Jailani ku langsung nangis. Kata perempuan tadi, suami saya itu kurang ajar. Andai kata saya tidak takut fitnah Wahai Syekh Abdul Qadir Ini saya akan saya buka penutup wajah ini Supaya kamu tahu betapa cantiknya saya ini Tidak pantas orang cantik seperti saya kok diduakan Tidak pantas Ya apa awak-awaknya di ngono noyo Apa nak njaluk nomor itu mbak apa Tapi Syekh Abdul Qadir langsung nangis Loh kok bisa nangis Kata beliau Andai kata manusia itu hatinya tidak ada hijab keindahan-keindahan Allah Ta'ala tidak akan diduakan Allah Ta'ala tidak mau diduakan kalau hati itu sudah bersih ketarik lihat orang cantik lihat orang ganteng bangunan gunung hawa indah singgawe ya opo indahnya ya ketika hati itu dibuka tidak ada hijab tidak mau menduakan Allah Ta'ala wetul asyih al-adawiyah Hatinya itu begitu ketarik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ibadah terus sampai ketiduran rumahnya kemalingan Maling masuk mau keluar tidak ada pintu masuknya Terdengar suara kalau yang mencintai itu tidur Maka yang dicintai tidak pernah tidur Balik no Di Yogo, pak Wedok lo badan Hati kalau sudah kadung tertarik keindahan Tidak mau mendoakan Allah ta'ala laiki tidak ana apa-apa turu ndak sembahyang gara-gara masalah dunia sedikit Allah ditinggal. nggih? Ini pentingnya kalau sudah hati itu ketarik penuh itu sampai lupa. Makanya saya singkat-singkat ya, ceritanya ini banyak. Di antaranya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba akbar di lau aksama Allahi la abarahu min humul barra ibnu malik Rasulullah mengatakan ada di antara umatku itu orang miskin melarat kalau minta or, minta anaknya orang atau minta mesti ditolak dari pintu-pintu melarat tapi kalau sekali bersumpah kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah di antaranya adalah Barra bin Malik sahabat kalau duduk di belakang maaf maaf postur tubuhnya maaf tidak tampan, tidak apa. Tidak logo mburi. Jadi permasalahannya itu bukan bangga banggaan gede gedean lo ngarep ndak hubungan dengan Allah loh konde buring, gak no sandal kuat hubunganmu dengan Allah dengan Rasulnya lebih mulia dari Al Imam Malik bin Dinar rombongan di zamannya paceklik ndak turun hujan sampai berapa hari ulamanya anu nangisin jenenge nangis, nangis, surban nangis, itu sampai kelar kelir tidak mau turun hujan. Kok bengi memperhatikan ada budak hitam kata Ya Allah, orang-orang minta hujan, turunkan ya Allah. Sekarang, 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 langsung terus Diikuti sopo wong iki sopo. sopo? Masuk, masuk, masuk lorong-lorong lorong karena gelap ditandai rumahnya. Di pagi hari dicari-cari, ternyata itu rumahnya orang mandor banyak punya budak dijual belikan. Datang kata Malik bin Dinar, saya mau beli budak. Yang ma mana? Ini ini kuat kuat semua. ndak ndak ada lagi. Pasti ada. Tidak, ada lagi. Pasti ada. Ada di colowuan, cacat. Coba lihat. Di on on. Ya ini yang saya mau cari. Lu ini tidak isoh apa apa. pokoknya aku saya mau ini. Akhirnya ngaku kata dibawa dimerdekakan dibeli oleh Malik bin Dinar. Kenapa kamu beli saya? Saya tidak isopopo apa apa. Kenapa? Iya tadi malam demikian. Langsung teriak ya Allah. Antara saya denganmu sudah banyak orang tahu saya tidak mau ya Allah. Langsung dicabut nyawanya. Maksud saya itu seperti itulah. Hubungan seseorang dengan Allah. Walaupun di belakang hubungan ini yang kuat dengan Allah. Tidak perlu duduk di depan. Justru mungkin. Dan jangan pernah kita merendahkan makhluk Allah siapapun walaupun sing markir, walaupun sing noto sandal. Lah begitu juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan juga bulan Maulid. Saya singkat singkat saja. Ada poin penting yang disampaikan Aceh Ahmad Asrori penting sekali. Kata beliau, wis. Konik wis tidak usah bocor apa apa mau solawat iki tidak usah pikirono Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iku pikirono pikirono Yo opo, kasih sayang beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kamu saya doakan ya Allah mengampuni dosamu yang terdahulu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, semuanya diampuni. Iku Sayyidah Aisyah mencolot mencolot kegirangan. kamu gembira wahai Aisyah, iya. Siapa yang tidak gembira ya Rasulullah? Didoakan demikian. Kata Nabi, itu doa umat saya, doa saya untuk umat saya setiap malam saya doakan untuk umat saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ada hajat beliau. Sampai perempuan Yahudi tua renta buta setiap hari datang Rasulullah menyuapi. Bayangkan kasih sayangnya itu loh kepada umat itu pikirono sampai mau meninggal umati umati terus di akhirat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya akan selalu memberi syafaat esok untuk umat saya di hari kiamat sampai malaikat itu protes wahai Muhammad setiap kali kamu kami akan menyiksa umatmu kamu datang menolong kamu datang menolong kamu lah terus kapan sampai malaikat itu protes kepada Allah subhanahu wa taala protes kepada nabi rabbuka Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan memberikan sampai engkau ridho. Kata Nabi, saya tidak ridho ya Allah kalau ada satu dari umat saya di dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pikirono. Makanya dikatakan Al-Imam Abil Hasan Asyadiri As mimpi Rasulullah bertanya. Ya Rasulullah kata anda kalau satu sholawat Allah membalas sepuluh rahmat. Iya itu bagi yang husyuk apa enggak? Itu bagi orang yang ndak husyuk. Kalau orang husyuk diiringi rindu, kasih sayang, kangen. Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menghilangkan hijab seseorang dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Wa fi itu orang-orang kafir kafir Abu Lahab Abu Abu pokoknya banyaklah Abu Abu yang lain itu banyak masuk Islam bukan Abu Lahab bukan pokoknya orang-orang kafir yang sangat memusuhi itu banyak masuk Islam setelah perang Fathu terjadi perang Hunain dan perang Taif dalam perang Hunain Nabi Muhammad SAW menang mutlak dapat harta begitu banyak uang kalau dikalkulasikan mungkin triliunan miliaran miliaran belum lagi onta begitu banyak ribuan, kambing puluhan ribu. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat Makkah muhajirin yang baru yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam. Itu ada yang dikasih uang puluhan juta, ratusan juta. Belum lagi ontanya, belum lagi kambingnya. Di sisi lain, sahabat Madinah kaum Ansor perang bersama Nabi loh, tidak dapat apa-apa, akhirnya para sahabat kaum Ansor yang muda-muda ngomong, tapi dari mulut ke mulut, ya allah, Rasulullah, salallahu alaihi Wasallam. lo, kami lo yang perang bersama beliau, ndak oleh apa-apa, kok iso gitu, lo pedang ini belum kering dari darahnya musuh, kok iso ndak dikaya apa-apa gitu, langsung dikumpul, Rasulullah dengar, akhirnya dengar, kumpulkan sahabat-sahabat Ansor saja, yang lain ndak usah. Kemudian beliau berkhutbah di akhirnya mengatakan, wahai sahabat sahabatku kaum ansor, lo kamu tidak senang tak? Orang-orang Mekah itu yang baru masuk Islam, pulang membawa onta, kambing, uang. Kalian pulang ke Madinah bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad SAW. Alaihi tidak senang tak? Jarno wang, -wang itu, wa untung, wa, wa. wa sobong. Gawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Berharga Tidak ada duanya Inilah yang membuat hati orang-orang soleh Begitu cinta kepada Rasulullah Sehingga tidak ada hijab Sebagai penutup lagi Ketika Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaki Beliau berangkat haji Dulu rumahnya jelek Syekh Ahmad Asrali sendiri yang cerita Rumahnya jelek Yai Usman berangkat haji Rumahnya dirobohkan sama santri-santrinya yang kaya Dibangunkan rumah bagus Beliau pulang lihat rumahnya kok bagus, nangis. Kenapa bu ya, Romo? Kenapa? Oh, rumahnya bagus kok. Yang dulu reot jelek, sekarang hancur diperbaiki bagus. Ya kok nangis? Anuri, anuri. Oh masing biannya ku ndak atik keramik. Iku mari wudhu gampang banyak iku ngeresep langsung nang masjid enak gampang garingi. Ndak bu ya pasti ono opo ndak. Anuri. Oh masing biannya ku lu enak ndak. ndak. Orang-orang kalau punya rahasia itu tidak senang cowar-cowar, tidak senang rame-rame. Dirasa no dewi hubungan dengan Allah dengan Rasul. Tidak 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 mau orang tahu terus kayak viral-viral. enggak. Biasanya kayak viral viralnya ini gendeng-gendeng -gendeng biasanya. Ngaku iki sampel. terakhir terakhirnya mesti KPK. Terakhir-terakhir mesti kasus. Nek uang iku wali temenan. Tidak senang cowar coer. Justru senang ada mburi, ngendak no sandal. Enggak apa Dan kisah itu seperti di Indonesia banyak bah otaklah oh, yo padha seneng ngono-ngono dia umbar-umbar ndak seneng Singkat cerita ndak didesek terus iya di omah oh, sing berapa kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang la kok di kok dihancurno yo opo coba lihat apa bahayanya rumah jelek tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di situ ilmunya akhlaknya rumah mentereng ndak ada Rasulullah apa enaknya Allahumma salli ala Muhammad. Ini untuk kita pikirkan, untuk kita pikirkan. Kita mau hadir maulid sudah jangan lihat siapa-siapa, lihat Allah, lihat Rasulullah. Agar tambah dekat, tambah dekat. Ndak laki, ndak perempuan, ini yang mendekatkan kita. Kalau sudah dekat, ndak peduli sudah rasa no dewi, nikmat, ndak ada duanya, ndak ada duanya. Dekat dengan Allah, dekat dengan mudah-mudahan, mudah-mudahan dengan berkat para guru, Berkat para a'immatul khususiyah mudah-mudahan Berkat Yai Usman, berkat Yai Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman al-Ishaki Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita Selalu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dibersihkan, dihilangkan berbagai macam hijab kotoran hati kita Ya Allah sebagaimana engkau kumpulkan kami di dunia ini, di malam hari ini Dalam keadaan berdikir mencintaimu mencintai rasulmu Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan kumpulkan kami semua juga istri anak-anak kami semua masyarakat kami semua besok bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para guru di dalam surgamu amin amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وكنا عذاب النار وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته